Akan masuk ke Sumatera Barat. Oke. Ini hanya saya ngelihat dari sisi penerbangan aja ya. Udara aja. Jadi udara perkiraan kami memang kalau di masa Lebaran ini lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi yang masuk itu hampir 75% sampai 80, sisanya 20. Sehingga tadi disampaikanlah ada penumpang yang berangkat di Jakarta mungkin hanya separuhnya, sedangkan untuk datang itu lebih banyak. Jadi perkiraan kami yang datang di hari -1, -2 nanti bisa mencapai angka 8.000 penumpang per hari, asumsi kami. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat lebih, seperti itu. Kalau yang keluar, peningkatan nggak? Ya, kalau keluar malah ada penurunan, tadi saya sampaikan. Biasanya di sini 50-50 ya. Yang masuk katakanlah ada 3.000, yang keluar juga ada 3.000. Tetapi untuk kondisi menjelang hari raya ini lebih banyak yang masuk ke Sumatera Barat. Arus mudik. Arus mudik, pulang bahasamu. Nah, nanti mungkin setelah itu, setelah mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 terjadi arus balik. Nah, itu bisa juga lebih banyak yang keluar dibandingkan yang masuk.